Sementara itu, kuasa hukum 5 terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki berencana mengadu ke Kemenkumham dan Komnas HAM di Jakarta. Mereka mengeluhkan saat ini tidak bisa membesuk para terpidana di Rutan Kebonwaru dan Lapas Bancai Bandung selama penanganan kasus pembunuhan Vina dan Eki. Kuasa hukum meminta Dirjen Pas Kemenkumham untuk mengizinkan kuasa hukum dan keluarga agar bisa bertemu para terpidana. Sementara tujuan mereka ke Komnas HAM untuk terus memantau penanganan kasus yang juga menjadi perhatian Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. Sebelumnya, 4 saksi dari keluarga terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki pada 2016 silam memenuhi panggilan penyidik Polda Jawa Barat. Mereka dimintai keterangan perihal pasal 221 KUHP tentang obstruction of justice atau perintangan penyidikan. Sementara Mabes Polri menyatakan akan melimpahkan berkas perkara Peggy Setiawan, tersangka kasus pembunuhan Vina dan Rizky, ke Kejaksaan Jawa Barat pada Kamis. Jadi berkas sudah lengkap, dilaksanakan penyidikan, dan besok akan dilimpahkan ke Kejaksaan. Dan saksi yang diperiksa untuk tersangka kasus Peggy alias Perong sebanyak 70 orang. Dan di antaranya ada 18 saksi yang menggeratkan tersangka Peggy dan yang lainnya ada saksi yang meringankan. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.